Sore ini hari Rabu tanggal 3 April 2024. Kami jalan-jalan mau kemana nih Mas? Namanya Bukit Batu. Bukit Batu. Mau Bukit Batu nih. Bukit Batu di Banjarbaru. Nah ini kami bersama Bapak Pendeta Esra. Jalannya yang kami lalui naik turun dan asik sekali. Jalannya bagus. Aksesnya Batu Licin. Dan ini sekarang menjadi akses ke Batu Licin sehingga ini betul-betul apa jalan yang diperhatikan oleh pemerintah karena ini menjadi satu akses ke Batu Licin. Jadi jarak tempuh dari Banjarmasin ke Batu Licin sekarang lebih pendek, lebih singkat. Oh, ini turun. Turun naik lagi. Kita tadi di sini ya, yang kelihatan tadi. Jadi danaunya di atas. Belok-belok. Ini termasuk di wilayah Kalimantan Selatan, Kabupaten apa? Banjarbaru? Banjar. Oh, masuk Kabupaten Banjar ya? Ibu sana tadi yang lihat belakang. Oh, ini yang sering orang foto-foto itu ya. Kayak di Bali. Mau ke pantai Pandawa. Pandawa. Iya, di Pandawa tuh, di Pandawa. Keren sekali ini, teman-teman. Saya baru pertama kali masuk sini. Wih, asik ya. Ini batu apa tanah ya? Tanah. Oh, tanah. Kanan kiri ya. Jalan belum jadi kami lewat. Kan jadi kelihatan. Turun lagi. Ini kalau di video ini tidak begitu menukik ya, tapi kenyataannya padahal naik turun banget ini. Burung. Burung. Dulu kanan ini Pak masuk ke bawah sana. Di atas ada danau, lucu juga lah. Nanti kelihatan di sini.
itu kelihatan. Itu danau yang sana. Itu sana. Lumayan jauh juga lah. Itu ya danau ya. Iya, di dalam sini di sebelah itu yang itu. Gundul itu di sebelahnya itu ada danau tuh. Itu bukit bisa tahu nah, mulai namanya masuk ke dalam. Tapi kita ke Bumlai. Kalau ke kanan, ke selamat datang di Tahura Sultan. Ini yang Bukit Batu. Yang kita datangi dulu Tahura yang mana lagi? Yang sana yang mandi angin. Kalau ini Tahura Bukit Batu. Nah, ini pemandangannya luar biasa. Astaga. Pemandangannya luar biasa. Astaga. Agak ngeri kemarin tuh karena ada pendeta yang dia kan juga nggak tahu kan bu, tiba-tiba meluncur turun ke bawah semua berteriak. Serem saya juga lupa karena sudah lama. Gak pernah dia. Sudah itu yang terakhir yang lebih. Yang ekstrim itu aja. Iya, yang ekstrim yang lain. Maka kiri kanannya karet. Pohon karet. Berarti penghasilan orang sini ini dari karet. Karet dan tambang. Turun lagi bang, oh enggak juga. Terlalu yang itu yang paling
gitu loh. Air dari mana? Ini kayaknya kok agak gundul ya. Pohon-pohonnya. Iya. Habis terbakar kemarin. Kalau gini nggak boleh ngantuk. Harus konsentrasi. Gunung-gunung sekali. Gak apa-apa, asal di jalurnya aja.